kayaknya berbeda dengan JPO lain, lebih enak, lebih nyaman. Saya langsung bertanya kepada seorang ibu warga di sekitar sini. Selamat malam, Bu. Malam, Pak. Ya, maaf mengganggu. Ya. Dengan ibu siapa ya? Dengan Bunda Malika. Bunda Malika. Ibu udah lama di Jakarta? Alhamdulillah udah 10 tahun, Pak. 10 tahun. Keberadaan JPO ini gimana menurut ibu? Alhamdulillah sangat membantu sekali untuk anak-anak menyeberang dan semua warga-warga sini juga senang. Menurut ibu ini rapi nggak nih? Rapi, tertata gitu? Sangat rapi sekali, terus bagus banget, tidak ada sampah yang letak, tidak ada apa-apa pun. Bisa buat selfie-selfie. Oh gitu, buat foto-foto gitu bu ya? Foto-foto anak-anak, ibu-ibu, bahkan kakek-kakek juga gitu. Pada selfie di sini. Iya gitu, iya. Sangat membantu sekali, tapi adanya JPO ini, Pak. Ibu Malika, terima kasih ya. Dilanjut Bu, makasih Bu. Makasih, ya. Pemirsa, tadi sudah sedikit bertanya sama Ibu Bunda Malika ya. Kesana itu pemirsa itu menuju ke arah Pondok Indah, bisa juga ke Majestic Taman Puring. Di depan saya juga sudah ada JPO Busway, tempat orang mau naik busway itu JPO di depan sana ya. Cukup rapi dan tertata. Terima kasih kepada pemerintah DKI Jakarta, khususnya dinas-dinas terkait yang bisa dikatakan perhatiannya sangat kepada warga DKI Jakarta sangat tinggi sekali. Buktinya dengan adanya JPO ini, mudah-mudahan JPO ini sebagai contoh di JPO-JPO lainnya, terutama di daerah Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang. Hari ini mungkin nggak banyak orang yang melewati tempat ini, tetapi kalau sore hari atau pagi hari, itu banyak sekali pemirsa. Di depan saya juga ini sudah ada warga yang menyeberang jalan. Pekerja-pekerja yang baru pulang dari kantor ya. Kata seorang warga mengatakan seandainya di Jakarta dibuatkan JPO seperti ini, aduh nyaman banget, rapi, bersih, bikin aman, nyebrang juga lebih enak. Baik pemirsa, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.